Selamat malam. Selamat malam. Salam Merauke, Mas. Salam Merauke, Mas. Ayo juga tiga hal yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah jaga jarak. Kita memperkecil jumlah penularan yang sesuai dengan sasarannya adalah langkah yang pertama adalah himbauan. Yang kedua kita datangi titik dan lingkungan. Yang ketiga, lakukan penyemprotan instruksi dari pemerintah untuk kita saling menjaga. Ada instruksi dari kepolisian untuk selalu di rumah, hindari kerumunan. Kayak gini kan kerumunan. Tidak melakukan perjalanan luar kota kecuali mendesak sanitizer. 5. Berinsalam tidak bersentuhan. 3. Bagian dalam. Yang ketujuh, tidak berada di tempat keramaian kerumunan orang banyak dengan perorangan jaga jarak. Enggak, kalau kerumunan ini banyak berkembang virus corona. Kalau bu, materai mati ya mati. Oh. Sama-sama menghargai negara kita ini sementara kan lagi ada wabah seperti itu, harusnya bukannya malah dari Pak Kapolri lah. Ayo, Kawan satu negara. Ditoki. Dari diri sendiri, lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kegiatan sosial karena berpotensi tinggi. Itu ada untuk lebih baik menjaga kesehatan kita, keselamatan kita semua, dan menghindari dari masyarakat kerumunan seperti itu. Salam harga timas, ayo jangan rembang, ayo bangun rembang. Himbauan Polres Rembang kepada masyarakat untuk beri salam tidak bersentuhan, tidak bersalaman, cibika-cibiki. Baik, malam hari ini kami dari Polres Rembang melaksanakan kegiatan himbauan kepada masyarakat, juga sekaligus memberikan, mensosialisasikan tentang maklumat Kapolri yang tadi saya sampaikan tadi pagi, bahwa maklumat Kapolri di situ ada terkait masalah social distancing. Yang pertama adalah jaga jarak, yang kedua menghindari kerumunan, yang terakhir adalah untuk menyarankan di rumah saja. Artinya apa? Kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, termasuk berjemur di pagi hari dengan sinar matahari, dan tentunya yang paling penting adalah malam hari ini, karena kita lihat masih ada beberapa disinyalir titik-titik baik kafe maupun tempat-tempat nongkrong anak muda, ini yang masih tempat berkumpul yang masa atau mungkin masyarakat, sehingga warga atau mungkin masyarakat nantinya akan kita selalu himbau. Kita tidak akan pernah bosan dan selalu mengingatkan untuk tetap saja tiga hal tadi, jaga jarak, hindari dari kerumunan, dan tentunya yang terakhir adalah selalu di rumah saja. Untuk menghimbau untuk sementara waktu ini, tolong dilaksanakan himbauan-himbauan itu. Ini pun untuk kebaikan dari masyarakat. Ada rekomendasi menutup usaha itu tadi, Nen? Sementara tidak, tapi kita tetap menghimbau kepada masyarakat yang kita sasarannya kepada masyarakat. Wilayah timur ini banyak kerumunan, masih banyak kerumunan-kerumunan wilayah di Rembang. Perbatasan sarang. Tentunya masih ada beberapa titik-titik kerumunan yang nanti akan kita patroli setelah ini bersama-sama dengan seluruh anggota Polres Rembang. Mudah-mudahan nanti dengan himbauan ini
sekali, dua kali, sampai hingga besok dalam satu minggu ini kita akan lakukan terus. Khususnya ya, yang poin ketiga untuk di rumah yang menggunakan waktu yang produktif itu seperti apa, Dok? Ya, di sana banyak hal yang bisa dilakukan, berolahraga di dalam rumah. Banyak gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa bermain sama anak, misalkan itu. Berjemur, kemudian ya, berjemur di pagi hari, ya. Jalan pagi tidak harus berkumpul. Nanti menghimbau dan tentunya banyak beberapa bisa memberikan edukasi-edukasi kepada anak, bisa memberikan informasi yang terpenting sambil melihat perkembangan situasi yang ada di media elektronik atau media cetak dan sebagainya. Ada batasan orang berkumpul berapa orang atau yang ideal atau gimana? Tidak ada batasan. Kalau menurut kami yang jelas lebih dari 2 atau 3 orang atau 4 orang itu sudah termasuk sebenarnya berkumpul. Jadi kita meminimalisir adanya penularan-penularan yang kita tidak pernah tahu nampak wujudnya. Hanya kita dengan melakukan secegah dini dengan tiga hal tadi yang saya sampaikan, social distancing, ini bisa minimal bisa meredam, ya, artinya di wilayah Rembang ini bisa selalu terlindungi dari virus corona. Cukup. Rembang di Balik. Ya mulai aja.